Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الراشدين أمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatul a'izzah, ahabak, uhibbakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul ahibbah, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah, kita sambung sikit majlis ta'lim kita dengan masa dan umur kita yang berbaki ini. Ikhwan, pada ayat ke-50 dalam surah Al-Qasas ada suatu bimbingan daripada Allah yang sangat penting. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah kata, siapakah yang lebih sesat dalam dunia ni? Siapakah yang paling sesat? Okay. Soalan ini seolah-olah jawapan mukhalafah siapakah yang paling sesat. Dia punya rentak ayat dia, dalam dunia ni tak ada orang paling sesat melainkan orang ni. Orang inilah yang paling sesat, satu. Dan kedua, inilah punca manusia menjadi sesat sejauh dan sedalam ini. Allah sebut macam suatu pertanyaan, tapi di dalamnya ada suatu pertunjuk, di dalamnya ada suatu bimbingan. Macam mana manusia boleh sesat? Kenapa kesesatan manusia itu begitu teruk sekali? Allah katakan, waman adallu, siapakah yang paling sesat? Mimmanittaba'a hawahu, daripada orang yang mengikut hawa nafsunya, bighairi hudam minallah, dan bukannya mengikut petunjuk yang datang daripada Allah. Ini ada pelajaran. Yang pertama, petunjuk daripada Allah tak sesat. Tak sesat. Petunjuk daripada Allah tak sesat. Dan tidak ada petunjuk kalau tidak boleh dikaitkan dengan Allah. Tidak ada petunjuk yang tidak datang daripada Allah. Satu orang tu dia kata dia di atas petunjuk, tapi dia tak boleh bukti daripada Allah. Ketahuilah, yang sesuatu tak boleh dibuktikan daripada Allah bukan petunjuk. Demi Allah, dia bukan petunjuk. Yang kedua, manusia menjadi sesat dengan meninggalkan petunjuk. Manusia menjadi sesat yang begitu teruk. Quran kata sesat dia tu faqad dalla dalalan mubina, satu ayat. Satu ayat lagi, faqad dalla dalalan baida. Dia sesat dengan sesat yang sangat terang, dia sesat dengan sesat yang terlampau dalam dan jauh. Seolah-olah guna pemikiran kita, kita nak heret dia mai ke pangkai jalan ni, tak boleh dah. Kenapa sesat dia itu dhalla, satu sesat, dhalalan, dia masuk dalam sesat, ba'idah, cukup jauh. Dia masuk tu tangan kita tak capai dah. Tenaga dan riang kita tak boleh dah nak berkeluar dia. Pasal itu Allah menyatakan, kalau bukan Allah yang bagi hidayah pada manusia, siapa boleh keluarkan manusia yang paling sesat ini kepada jalan yang mendapat petunjuk? Kita tak dapat.
Ayat yang kita baca ini, Allah katakan siapakah lebih sesat? Melainkan manusia yang paling sesat itu adalah manusia ittaba'a hawahu. Dia turut hawa nafsu dia. Dalam kamus yang agak ringan, yang mudah kita baca, nak beli pun agak murah sikit, Arab Munjid. Lisanul Arab Ibn Manzur, kamus dia berbelah-belah jilid. Kamus berbelah-belah jilid. Timpa atas kita retak tu lah. Kamus, bukan kita, kamus. Ibn Manzur, Lisanul Arab. Hak mudah dengan kita ni boleh kilik macam mana Munjid. Kamus Arab Munjid. Ini kita duduk belajar nahu, duduk belajar bahasa Arab. Kamus ini kamus yang kita kata wajib ada lah. Bila sampai perkataan hawa, apa itu hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Siapakah yang lebih sesat? Melainkan orang yang lebih sesat itu adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Dalam kamus Arab Munjid dia kata iradatun nafs. Iradatun nafs. Manusia itu dia mengikut kehendak jiwa yang dalam. Dia mengikut kehendak naluri dia. Dia mengikut kehendak pemikiran dia yang datang daripada nafs, diri yang dalam. Apabila dia ikut jiwa dia macam tu, dan ketika itu dia tahu yang Allah bimbing, yang Allah tunjuk bukan macam tu, dan dia sanggup tinggalkan itu kerana nak layan naluri dia, maka ketika itu ayat ini beritahu dia kena ketahui dia telah berada pada kawasan yang paling tak selamat. Dia telah berada pada kawasan kesesatan. Kenapa? Bighairi hudan minallah. Dia telah meninggalkan petunjuk daripada Allah. Dia telah meninggalkan petunjuk daripada Allah. Petunjuk Allah, Allah turun, Allah tunjuk agama ni macam mana. Allah tunjuk cara beriman. Allah tunjuk cara beramal soleh. 6 rukun iman yang Jibril tanya pada Nabi dan Nabi jawab satu persatu. Setiap rukun iman itu Allah suruh Nabi dia bimbing umat macam mana nak beriman. Daripada beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada qada, kepada qadar, semuanya Allah suruh dan Allah amanahkan kepada utusan dia untuk terang satu persatu. Belum ada utusan Allah ni umur dah 3 hari lepas tu utusan itu wafat, tidak. Nabi Muhammad saja 63 tahun, tempoh kerasulan dia 23 tahun. Untuk apa? Untuk menerang setiap petunjuk Allah Ta'ala. Tidak ada benda yang Allah mahu daripada insan hak nama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Tidak ada di atas nama ibadat Allah membiar manusia meneroka jalan itu sendiri. Melainkan Allah amanahkan kepada Rasul menerang setiap inci daripada makna ibadat. Kerana itu adalah kemahuan Allah menciptakan manusia. Tapi hawa nafsu merosakkan manusia. Siapakah orang yang paling sesat dalam dunia ni? Orang yang mengikut hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk Allah. Dia ikut itu bighairi hudan minallah, bukan petunjuk daripada Allah. Allah katakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Allah tak bagi hidayah. Di sini ada pelajaran. Kenapa hidayah tak sampai? Hidayah tak sampai kerana dia mengikut hawa nafsu. Hidayah tak sampai kerana dia tidak ikut petunjuk Allah Ta'ala. Ikhwan, dalam dunia ini tidak ada manusia yang dia itu dikatakan sesat yang tidak sampai petunjuk Allah pada dia. Tidak. Telah sampai. Ima dia terima, ima dia tolak. Ima dia terima, ima dia tolak. Itu saja. Kenapa dia terima? Kita baca ayat, summa tatafakkaru. Kemudian dia berfikir, dia dapat. Dia dapat. Dalam ayat Allah kata, masahibukum min jinnah. Masahibukum min jinnah. Muhammad ini sahabat kamu bukan seorang kemasukan syaitan. Bukan seorang yang bercakap agama seperti setan pengaruh dia, tidak. Dia tidak ada penyakit. Muhammad
bimbingan dia, perkataan dia, suruhan dia, larangan dia, marah dia, senyum dia, tak ada kena mengena dengan orang yang kerasukan syaitan. Tak ada. In huwa illa nazirul lakum. Melainkan dia seorang pemberi ingat kepada kamu. Min baini yadai azabun syadid. Bagi ingat di hadapan kamu ada azab yang sangat keras. Summa tatafakkaru. Kemudian kamu fikir, kenapa kamu tak boleh ikut Muhammad? Jadi ikhwatul iman, tak ada manusia, tak ada manusia kita ketawa Allah tak bagi petunjuk pada dia. Awak tu hamba dia sesat, tak ada. Melainkan Quran bagi tahu setiap inci manusia tak dapat petunjuk kerana dia tak mau pada petunjuk. Dia tak mau fikir tentang petunjuk. Manusia boleh fikir benda yang begitu rumit tapi mai petunjuk dia tak mau fikir. Manusia masuk ke dalam dunia internet, dia cari benda-benda yang kita tak mampu cari. Dalam dia duk cari benda yang kita pun tak tahu dia cari apa. Keluar ceramah agama. Dia tak tekan langsung. Dia tak layan langsung. Takutlah nak kata dia tak tahu ni ceramah ke pampir ni, rakaman pampir. Ustaz tu pakai kepiah, pakai serban. Di belakang ustaz tu tulis pula sambutan maulud. Takkan dia ubat. Good. Dia tak layan. Dia tak pi tekan pun. Tulis lagi tajuk di bawah. Apa ustaz tu cakap? Tulis pula minit ceramah tu. 15 minit, 1 jam tulis nama ustaz. Setengah orang tulis pula di antara benda yang ustaz tu cakap apa di bawah. Dia tak tekan langsung. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak bagi manusia yang tak pandang agama dia tak bagi agama dia. Berapa banyak manusia ikhwan, dia nak cari satu benda lain, dia nak cari, tiba-tiba gambar lucah mai, dia tak tekan. Sama macam ceramah tadi, dia tak tekan. Benda tak elok mai, dia tak tekan. Allah bagi petunjuk pada orang yang mau petunjuk. Dan wa huwa a'lam bil muhtadi. Allah sangat tahu siapa dapat petunjuk, siapa tak dapat petunjuk. Wa huwa a'lam. Dia sangat tahu. Cukup tahu, amat-amat tahu siapa dapat petunjuk, siapa tak dapat petunjuk. Jadi manusia nak petunjuk dapat petunjuk. Tadi apa sahabat tunjuk kat saya apa? Cerita mentabak. Kan? Cerita mentabak. Apa kalau tak silap saya, soalan saya, apa hukum makan telur? Boleh. Apa hukum makan apa? Sayur? Boleh. Apa? Makan tepung? Boleh. Makan bawang? Semua boleh. Baguslah, sedaplah, okeylah. Tapi ambil tepung, ambil bawang, ambil telur, guis sekali. Apa hukum? Nama dia mentabak. Tak panggil tepung dah. Tak panggil dah telur dah. Tak panggil dah ni. Pasal dah gui sekali panggil mentabak. Apa hukum makan mentabak? Tak boleh makan. Hukum dia bid'ah. Telur boleh makan? Telur boleh makan. Halal. Tepung boleh makan? Tepung boleh makan. Halal. Bawang boleh makan? Bawang boleh makan. Halal. Tapi bila benda halal tu bercampur sekali, hukum dia bid'ah. Tak boleh makan. Kata ustaz mentabak tu. Dah dia pun mentabak, kita panggil dia mentabak. Kata Ustaz Mentabak tu, dia kata ni lah contoh manusia yang melarang orang buat maulud, orang duk baca marhaban. Kita tanya kat dia, apa hukum selawat? Boleh. Apa hukum baca Quran? Boleh. Apa hukum zikir? Boleh. Maka kita ambil selawat, kita ambil zikir, kita ambil Quran, kita gue dalam satu buku, nama dia marhaban. Apa hukum? Bid'ah. Bid'ah dia dah. Dalam marhaban tu ada Quran, dalam marhaban tu ada zikir, dalam marhaban tu ada apa? Ada selawat ni semua. Tak boleh baca, bid'ah. Tapi kalau kita buat hasil-hasil, berkeluar Quran berbalik dalam Quran, berkeluar zikir berbalik tempat zikir, berkeluar selawat berbalik tempat selawat, apa hukum? Boleh. Bila benda tu gue macam mentabak buat satu tempat, apa hukum? Tak boleh, bid'ah. Dia kata, ni lah pok-pok tu lah. Satu,
ulama-ulama tak pernah sebut bab bid'ah ni dalam bab makan, bab minum, tak pernah. Itu. Ini secara ilmu. Ini secara ilmu. Kalau nak cakap secara marah kita ni, tu buta perut lah. Boleh cakap lima perut, tiga serangkai. Tu saya sambung, tu saya sambung. Kalau nak cakap marah, boleh cakap. Tapi nak cakap secara ilmu, pasal baitul ilmi. Rumah ilmu ni. Cakap ilmu. Orang putih kata, honestly, honestly. Betul-betul cakap. Tak ada ulama masukkan hal makan, hal minum dalam urusan bid'ah. Tak ada. Tak ada ulama kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maksud dia makanan. Tak ada. Tak ada. Yang cakap tu tahu bahasa Arab, yang cakap tu pula dipanggil ustaz, yang cakap tu pula dipanggil syekh, yang cakap tu pula dipanggil tok guru. Honestly, tak ada ulama kata benda tu bid'ah. Makan, minum, ulama kata apa? Asal benda tu al-aslu ibahah. Asal adalah harus boleh makan. Sampai ada larangan daripada Quran kata tak boleh makan, tak boleh pakai, tak boleh minum, baru tak boleh. Usul fiqh ni semua orang tahu. Jadi jangan buat tak tahu. Satu. Dua. Apa dia? Ambil contoh martabak, ambil contoh agama. Dua benda tak sama. Dua benda tak sama. Dua benda yang tak sama. Dalam merhaban ada Quran. Ya. Dalam merhaban ada selawat. Ya. Tahu kita tahu memang kita boleh tunjuk dalam merhaban tak mana ada ayat Quran. Boleh tunjuk. Dalam merhaban tak mana ada selawat. Ya, kita boleh tunjuk. Dalam merhaban tak mana ada zikir. Ya, kita boleh tunjuk. Betul, hak tu betul. Ambil bawang campur dengan tepung, ambil tepung campur dengan ayam, pecah telur masuk, potong gobih sikit masuk, lepas rempah daging sikit masuk, pukul-pukul buah garam sikit. Ni ajak menu tabak terus. Ni ajak menu tabak terus. Pukul kedebam, bagi dia naik sikit, tarik sikit, jadi mentabak. Secara ilmu, kita makan tu mentabak. Kalau perut kita tak tahan, kita pijaman dua kali. Kalau perut tak tahan lah. Kita pijaman dua kali. Rosakkah akidah kita pijaman dua kali? Pernahkah ulama akidah beritahu, ha makan mentabak, perut rosak, pijaman dua kali. Rosak akidah ni. Pijaman ni sehari nak pi sampai 100 kali. Hang pi lah kalau hang suka. Pi. Tak ada ulama' kata sehari kena pi jamban habis tinggi 3 kali. 3 kali setengah jadi pasik. 4 kali jadi munafik. 5 kali murtad terus. Tak ada. Hang kedarah lah. Hatta tu duk kedarah rokok tu. Hatta duk kedarah rokok. Oh, nampak bahasa dia tu. Bahasa jiwa bangsa. Kan? Hatta duk balas rokok tu, tak ada satu ulama kata balas rokok hari Isnin fasik. Hari Selasa, ni hari Isnin fasik. Hari Selasa naik sikit zalim. Sampai Jumaat depan duk balas juga rokok, habislah Islam dah. Ada? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Tapi ada ulama kata. Bukan kata ada ulama, semua ulama sebulat suara. Siapa yang berdusta di atas nama Allah dan Rasul, dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Di samping dalam buku Marhaban ada kalam Allah nama dia Quran, dalam buku Marhaban ada yang nama dia zikir, ada nama dia selawat di atas nama Allah. Wallahi nama Allah, demi Allah, dalam Marhaban ada hadis palsu. Ambil Quran, pergi letak setara dengan hadis palsu. Ambil selawat, letak setara dengan hadis palsu. Pergi ambil zikir, letak setara dengan hadis palsu. Pukul-pukul-pukul, kita adun di atas nama agama dan ibadat. Samakah dengan martabak tadi? Tak sama. Bapak kepada Imam Haramain kata. Bapak kepada Imam Haramain. Nak cari tak mana? Cari dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Dalam bab hadis,
man kazaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Cari hadis itu dalam syarah Imam Muslim, jumpa balah Imam Haramain dengan bapa Imam Haramain. Kata bapa Imam Haramain, siapa tahu, kata dia, tak boleh buat hadis palsu. Dia buat juga, dia beramal juga, dia sebar juga, dia pertahan juga, dia kafir daripada agama ini. Tak sama dengan mentabak. Tu cakap pasal yang cakap mentabak tu ustaz lah. Kita tak mau kata lima pokok tiga serangkai, kita tarik balik cakap tu. Pasal besok nak maulud kan, tarik balik. Tak mau kata tiga serangkai, tak mau, tak mau. Nak kata ustaz, kita buka, ada dalam buku Merhabal lafaz yang boleh dikatakan, lafaz itu bukan boleh dikatakan, demi Allah, lafaz itu menyeleweng daripada hadis Imam Muslim. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata, li khamsatu asma. Dalam hadis Imam Muslim, Allah bagi lima nama. Satu daripada lima nama itu apa dia? Nabi kata, aku Allah panggil Al-Mahi. Alladhi yamhullah bi al-kufr. Kenapa Allah panggil aku Al-Mahi? Al-Mahi itu maksud dia penghapus. Penghapus Al-Mahi. Kenapa Allah panggil aku Muhammad Al-Mahi? Kerana dengan Allah utuskan aku, aku menghapuskan kekufuran syirik di atas muka bumi ini. Al-Mahi dalam hadis Imam Muslim, nama kepada Nabi. Tapi dalam buku Merhaban, buka-buka, assalamu alayka ya mahiyaz zunubi, salam kepada engkau Rasulullah, kau penghapus dosa kami. Adakah Nabi maksud dalam hadis Imam Muslim dia penghapus dosa? Tak. Dia penghapus kufur, dia peruntuh syirik, dia penegak kepada tauhid. Tu mengambil hadis yang sahih tapi heret kepada menduakan Tuhan wujud dalam Merhaban. Sama Merhaban dengan pukul teluk buat mentabak. You better be careful what you say. Tu cakap pasal tu ustaz lah. Tu cakap lagu ni pasal tu ustaz. Kalau kepala komunis, kita cakap lagu lain. Kita nak kata champion budak haruah dah. Ha, tu kepala komunis. Pasal yang cakap tu ustaz, sampai buta ilmu, buta hidayah, sampai tak boleh beza pukul mertabak dengan buku Merhaban. Apa ni? Tak marah. Ni duduk terang lah ni, tak marah. Duduk terang ni, duduk bagi nasihat. Marah lagu lain, Pak Min. Ni duduk bagi nasihat. Salah, cakap tu salah. Cakap tu tidak sepatutnya datang daripada warasatul anbiya. Tak boleh. Ayat 50 surah Al-Qasas kata apa dia? Manusia jadi sesat pasal apa? Pasal ikut hawa nafsu, tinggal petunjuk Allah. Petunjuk Allah kata Muhammad itu mahiyal kuf. Dia penghapus kekufuran. Buku Merhaban bagi tahu dia penghapus dosa. Itu kerja Tuhan. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan dengan taubat kamu, Tuhan kamu akan hapus dosa kamu. Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak boleh ampun dosa orang. Dia mengajak manusia cara bertaubat. Dan diterima ataupun tidak, itu adalah urusan daripada sisi Allah. Dalam buku Merhaban ada riwayat yang palsu. Ada buku Merhaban, ada riwayat yang daif. Dalam buku Merhaban, ada lafaz-lafaz yang boleh dikatakan kalau tidak syirik total, dia mushtarak, bersekutu makna dia dengan syirik. Allah kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wahai, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman, hampa semua selawat. Orang beriman, hampa semua selawat. Selawat kepada siapa? Selawat kepada Nabi. Macam mana selawat pada Nabi? Sahabat tanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagi salam kami tahu, assalamu alaika. Tapi nak selawat ke mana?
Sahabat bukan orang Jawa, sahabat bukan orang Banjar, sahabat bukan orang Boyan, sahabat orang Arab. Sebahagian sahabat itu Arab apa? Arab Quraisy. Depa tak tahu kah makna selawat? Depa tahu. Tapi kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Macam mana yang dimaksudkan oleh ayat ini dan macam mana kami nak selawat? Nabi diam. Nabi ni orang Arab. Diam. Ay, kalau kita ilham turun macam ayam hujan. Sudiman kata apa dalam lagu dia? Hujan yang turun bagaikan mutiara. Lagu tu nanti mai ilham. Perum. Nabi diam. Pasal apa? Pasal Nabi nak menceritakan ayat Quran. Quran kata tak keluar daripada mulut Nabi melainkan wahyu, bukan hawa nafsu. Kalau dia bercakap juga agama dengan hawa nafsu, kami kepak tangan Nabi belakang, kami rentap jantung dia, buat tiada dia. Kami buat apa kami kata? Nabi diam. Jibril alaihi salam turun daripada langit ajak selawat yang kita duk baca dalam tahiyat akhir. Faqulu, katakanlah hampa semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi bila Jibril turun, Nabi kata hadihi sirah, inilah lafaz kepada selawat, inilah lafaz kepada selawat. Maka sahabat pun selawat. Bila Nabi wafat, sahabat selawat. Hari Nabi wafat, Umar jadi macam mana dalam Sahih Bukhari? Umar kata, tak, Nabi tak wafat. Nabi bertemu dengan Allah macam Musa pergi Bukit Tur Sina. Abu Bakar betul kan? Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Antum bayang majlis itu majlis mayat. Mayat Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar boleh kata, mayat Nabi duduk ada di belakang. Siapa sembah Muhammad? Muhammad dah mati. Ni cakap apa ni mayat duduk ada? Patut Abu Bakar kata apa? Kau muslimin, ini balak besar bencana. Nabi kita dah mati. Kita nak jadi apa? Abu Bakar tak cakap lagu tu. Dia keluar ni cakap macam Abu Bakar. Kalau lah ni ada mayat, kita pergi cakap lagu tu. Orang kata apa? Orang ajak. Wah, punya korang ajak. Cakap korang ajak, entah apa? Korang ajak. Hati teruk. Hati teruk. Dia kata macam tu. Kakak tu baru mati suami, kakak tu duduk menangis. Kita pergi kat mayat kakak tu. Kita kata, kalau kakak sembah laki kakak, laki kakak dah mati. Kakak tu tengok. Awak yang cakap lagu tu. Allah tak akan mati kakak. Dan saya pun umur panjang lagi. Abang kakak lagu tu. Orang nanti maki kita. Abu Bakar, mayat Nabi duduk ada di belakang. Dia kucup dari Nabi. Dia kata, wangi kau ya Rasulullah. Hidup kau, mati kau. Aku sanggup dengan mak aku mati. Aku sanggup dengan pak aku mati. Tapi hati aku tak kuat dengan hang mati ya Rasulullah. Dia keluar daripada rumah Nabi tu. Dia keluar daripada rumah Nabi yang kita tengok di Madinah tu. Dia keluar daripada bilik Aisyah. Belakang dia ada mayat Nabi. Terus dia kata, ayuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Manusia, kalau hangpa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Dia kata macam tu, belakang dia ada Nabi, jasad Nabi. Pasal apa? Dia tahu apa dia kata. Dia tak baca teks, dia tak baca skrip. Dia bukan masuk mana-mana tarikat Abu Bakariyah ke, dia tak masuk. Dia faham wahyu Tuhan. Dia faham apa makna Rasul. Dia faham apa makna Nabi. Dia nak berselawat, Nabi ajak dia selawat. Jibril turun daripada langit. Semua sahabat, hari Nabi hidup, hari Nabi wafat, mereka berselawat pada Nabi. Tapi dalam buku Merhaban, buku Merhaban yang Ustaz Mertabak buat contoh Mertabak tadi tu, kata apa dia? Attirillahumma qabrahul karim. Berselawat pada kubur, bukan pada Nabi. Buku ni kalau kita baca, Mertabak kalau kita makan, antara kita baca benda merepek, benda karut, benda yang ada unsur syirik, benda yang ada unsur hadis palsu, kita baca, kita kata agama dengan kita makan mertabak, yang mana kita berani confirm, celaka agama kita.
hati-hati. Jumpa dia, jentik hidung dia. Apa cakap ni cara tu? Ini betul-betul guna kepala otak dia. Ambil kepala otak sikit, ambil kepala lutut sikit, gue cakap menjadi hujah. Antum, saya bagi tahu lagi sekali. Saya bagi tahu lagi sekali dengan nama Allah. Berapa banyak anak murid hak nama ustaz pi mengaji dengan tok guru macam ni yang lepas ni akan ambil hujah ustaz ni. Berapa banyak ada dah? Berapa banyak ada dah? Dalam buku Marhaban, cerita apa dia? Dalam buku Marhaban kata, aku ni 1000 tahun sebelum dicipta Adam alaihi salam, aku cahaya. Dalam buku Marhaban. Nur, aku adalah nur, aku adalah cahaya. 1000 tahun sebelum aku ada, 1000 tahun sebelum Adam. Maka bila Allah nak buat Adam, Allah ambil cahaya tu, Allah bagi ke Adam. Bila Ibrahim nak kena bakar dalam api, Allah ambil cahaya tu, bubuh dalam diri Ibrahim, api tak makan Ibrahim. Bila Bahterah Nuh nak tenggelam, Allah hantar nur tu pergi kepada Bahterah Nuh, Bahterah Nuh tak tenggelam. Allah hantar cahaya aku dalam bentuk cahaya selamat semua tempat. Last sekali Allah bagi cahaya kepada mak aku, pada bapa aku, maka lahir aku dalam bentuk jasad. Tak ada ulama hadis menganggap dia sebagai hadis. Tak ada. Tak ada. Ini ada dalam Marhaban. Dalam buku Marhaban kata apa dia? Bila lahir Nabi Muhammad, semua dabbah, kullu dabbah, semua dabbah binatang-binatang melata ni semuanya bercakap dengan bahasa Arab dalam lahjah Quraisy. Fasih lagi. Lahjah Quraisy fasih. Hari itu sahabat lalu-lalu dengar assalamualaikum, entah nak pergi mana? Kata waalaikumsalam. Baralih-baralih, baral eh. Baral panggil kau orang, entah. Entah nak pergi mana? Kawan tu terkejut. Kawan tu pula tanya Baral, macam mana entah tak cakap Arab? Ha, Baral kata, hari ni Nabi lahir. Lahir Nabi, Allah bagi semua mendatang cakap Arab dalam lahjah Quraisy. Demi Allah, ulama sirah tak pernah riwayat benda ini. Ada dalam buku Marhaban. Sama Marhaban dengan Mutabak. Kita makan susu basi, sakit perut aja 3 hari. Tapi sakit perut tu tak masuk sampai jantung, jantung kita sengap. Lepas tu susu basi tu daripada jantung dia masuk terus dalam iman kita. Pi cek-cek, doktor kata iman awak tinggal 30%. Tak ada. Tak ada. Tak ada, tak ada. Makanlah susu basi, makanlah nasi basi. Makanlah. Makanlah benda basi. Bukan suruh makan. Makan. Tapi sekali kita berdusta di atas nama Allah dan kita rasa itu agama, tak ada hati nak bertaubat, kita jadi orang yang fasik. Di atas lidah Nabi Allah kejam kita masuk dalam neraka. Demi Allah, buku Marhaban tak ada kena mengena orang kita. Tak ada kena mengena orang kita. Kalau sampai kita yakin beberapa tempat yang kufur, habis kita. Kita keluar daripada wilayah iman Ahlu Sunnah. Kita masuk dalam kawasan iman mazhab-mazhab yang mereka itu melakukan bid'ah yang cukup mungkar. Saya jalan nanti tengok YouTube ada Ustaz Mutabak ni, pakcik tengoklah kan. Tak payah sebut nama lah, tak ada pahala pun. Sampai macam tu, manusia nak buat jahat dalam dunia. Dia pelekeh Nabi dia tak apa. Dia bukan pertahan hadis, dia bukan pertahan Quran. Dia pertahan buku-buku macam ni. Buku-buku yang macam ni, kalau kita kata masalah, dia rasa kita hina Quran. Dia pertahan buku tu, dia rasa buku tu setara dengan Quran. Ini cukup bahaya, ikhwan. Kalau tak mengaji Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ha, baik, kita sambung baca kitab saja. Tenggi Allah tu tak baca kitab pula kan? Baca kitab kita balik. Baik, rasanya muka surat 164. Dia macam ni. Bab yang ke berapa Pak Long? Bab yang ke-8. Bab yang ke-8, perbahasan iradah dan bantahan terhadap Mu'tazilah.
Iradah maksud dia apa? Iradah ni sebahagian ulama kata sama dengan masyiah. Apa dia? Kemahuan Tuhan, syaa'ah. Apa yang Tuhan mahu. Itu makna iradah. Ada dua jenis. Satu iradah kauniyah, satu iradah syar'iyah. Okey. Iradah kauniyah, apa yang Tuhan mahu jadi. Iradah syar'iyah, Tuhan putuskan dia, Tuhan mahu dia. Kadang-kadang berjadi, kadang-kadang tak jadi. Benda tu pula di atas lagi satu iradah. Apa dia? Fa'alul lima yurid. Dia buat apa dia nak buat. Iradah syar'iyah, iradah ni hukum hakam dia. Dia letak benda tu halal, benda tu fardu, benda tu wajib, benda ni haram tak boleh buat. Ini semua nama dia iradah syar'iyah. Dia redha. Ini dia kasih, ini dia cinta. Iradah kauniyah, ni semua ni lah alam-alam ni semua. Hidup kita ni semua ni kauniyah. Benda ni berkaitan dengan syaa'ah. Apa yang dia mahu jadi ya. Dia mahu budak tu beranak-beranak cacat. Dia mahu jadi ya budak tu cacat. Dia mahu budak ni beranak-beranak pintar elok. Jadi ya. Dalam buku Marhaban kata Nabi Muhammad beranak-beranak, pusat pun terpotong, masuk jawi semua cantik dah. Walaupun tur jawi tak ada masa tu, dah masuk jawi semua elok lah. Kan? Ha. Nabi Muhammad keluar-keluar satu baby Pak Amit yang... Pak Amit bayang, semua budak keluar pusat ada, kan? Tiba-tiba Nabi Muhammad keluar pusat terpotong elok, khatan dah, tiba-tiba benda tu tidak menjadi benda yang terkejut di tengah-tengah orang Arab. Boleh tak jadi, Abang Jarek? Terkejut. Patut orang Arab ni terkejut. Hai. Siapa baby ni? Patut ada cerita daripada Abu Sufyan. Patut ada cerita daripada Abu Jahal. Ada cerita daripada Abu Lahab. Pasal apa aku sanjung Muhammad? Hantar tak pasal apa? Dia beranak-beranak, tali pusat tak ada. Dah potong. Dia beranak-beranak, dah sunat elok dah. Kami semua ni dah tua bangka baru sunat. Nabi dah. Patut ada cerita macam tu. Hercules dalam hadis Bukhari tanya kepada Abi Sufyan, apa tak kena dengan Muhammad ni? Tanya tak kena. Lepas tu dia tanya lagi sekali, apa lebih Nabi Muhammad? Abu Sufyan masa tu tak masuk Islam lagi. Dia jawab kepada Hercules, dia tak jawab pun kelebihan Nabi Muhammad. Beranak-beranak, tali pusat dah potong, beranak-beranak dah khatan. Kalau benda tu wujud, kejutan di tengah-tengah bumi Arab. Seperti mana orang Arab terkejut bila tengok bulan terbelah dua. Tak boleh tidak. Dalam riwayat kata, tak boleh tidak. Masing-masing duk bercakap, apa ni? Hak bomoh besar, bomoh besar. Nala punya bomoh masa tu, Pak Amit, dia papi panggil. Bomoh tu pun. Tak tahu nak kata apa. Datang iblis meredakan keadaan tu. Dia kata, hadza sihrun mustamir. Ini kerja sihir. Terus satu wujud tak mana-mana. Tapi cerita tu heboh. Nabi Muhammad pergi Isra Mikraj. Pelik. Heboh satu Mekah. Heboh. Nabi Muhammad hijrah. Pelik. Heboh satu Mekah. Tiba-tiba Nabi Muhammad beranak. Dah khatan siap. Terpotong pusat. Tak heboh kota Mekah. Come on, baby. I threw this story. I threw this history. Sama kita kata Nabi Muhammad kahwin dua, kahwin tiga. Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah kan. Kalau Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah di bawah umur budak belum baligh, orang Arab boleh duduk diam lah. Semua duduk cari apa? Ha, semua duduk cari nak lestik Nabi ni. Tak mana nak lestik dia. Tak mana kita nak terbih dia ni, nak bagi dia sengit. Kalau lah kahwin dua, kahwin tiga tu aib, takkan musuh dia tak guna. Oh, very good excuse to attack he ke him. To attack him. Attack him. Pasal apa? Dia kahwin dengan Aisyah bawah umur. Oh, best punya. Bagi betul-betul. Tapi pernikahan Nabi dengan Aisyah tak jadi isu di tengah-tengah orang Arab. Why? Pasal Nabi kahwin dalam hukum, adat, budaya dan hukum hakam Allah dan orang Arab. Pasal apa nak jadi isu? Jadi isu ke orang Melayu?
Hai apa? Orang Melayu jadi isu. Tak ada. Mai pula ustaz jenis tambah nasi berani ni. Dia kata terdapat dalam setengah riwayat. Berani dia sebut Pak Cik. Terdapat dalam setengah riwayat dia kata. Ha, terdapat berani dengan berani ni. Dengan berani ni beritahu terdapat dalam setengah riwayat. Ada setengah riwayat kata di samping pusat dia potong elok, khatan pun cantik elok, dia keluar daripada perut mak dia, dia tengok ke langit, lepas tu dia sujud ke arah kiblat. Terdapat dalam setengah riwayat. Riwayat mana mangkuk oi? Riwayat mana? Ni nama dia riwayat ranjau, riwayat auta. Boleh kata terdapat dalam setengah riwayat. Ni geng-geng mertabak ni semua ni. Jangan main-main, jangan main-main. Sampai daripada tak rasa apa dah. Ni, macam kecil mana tinggi, kebas tak rasa apa. Hang tumbuk, hang jentik, tak rasa apa dah Pak Mik. Tak rasa apa. Yang dia rasa apa, dia bertahan tu betul. Quran kata siapa lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsu. Apa bukti kita tak ikut hawa nafsu? Apa bukti kita tak ikut hawa nafsu? Kita bersandarkan kepada nas Quran dan riwayat-riwayat yang sahih. Itu bukti kita tak ikut hawa nafsu. Apa bukti kita ikut hawa nafsu? Kita ketepikan semua prinsip-prinsip nas ni semua. Kita beritahu apa kita nak beritahu. Manusia ni kalau dia tak dapat hidayah, dia dengar contoh yang tak masuk akal, dia tak boleh. Orang bagi contoh mertabak dengan buku merhaban, dia tak ada hidayah, dia tak boleh tepi. Bahkan dia kata apa? Hebat Allah bagi ilham kat tu guru kita anak. Dia buat contoh pokok tu mati akal. Dia kata ni anak murid ni dua anggur. Oh dahsyat. Aku tengok tu guru kita ni bukan kata ayat belen dia tu kita kena minum. Aku rasa ayat kasut dia pun kita kena minum. Allah bagi kat dia hebat. Lagu tu pasal apa? Hidayah tu. Betul ya kawan. Kadang-kadang hidayah ilmu manusia tak dapat. Dia pergi macam tu. Dia pergi macam tu. Hidayah ilmu tak dapat. Dia tak dapat. Dia pergi. Dia randuk. Dia punya dokpi. Dia punya dokpi. Dia punya dokpi. Subhanallah ya kawan. Baik. Baik, masuk. Dikatakan kepada mereka puak-puak Mu'tazilah ni, bukankah kalian katakan bahawa Allah sentiasa alim mengetahui? Di antara mereka menjawab, benar, Allah mengetahui. Dikatakan kepada mereka, mengapa kamu tidak katakan sesuatu yang sentiasa alim? Maka di waktu itu juga dia sentiasa mempunyai kehendak. Awak tak kata dia ada ilmu, dengan ilmu tu dia ada sifat kehendak. Awak tak kata lagu tu. Maka dia juga sentiasa menghendak bahawa sesuatu itu tidak terjadi. Dia sentiasa menghendak sesuatu yang terjadi sesuai dengan yang ia ketahui. Awak tak kata lagu tu. Allah ada benda dia tak mahu, ada benda dia mahu. Dan benda dia mahu macam dia mahu jadi dan bersesuaian dengan ilmu dia. Benda dia tak mahu jadi macam benda dia tak mahu bersesuaian dengan ilmu dia. Awak apa tak mahu cakap macam ni? Kalau mereka jawab, kami tidak katakan bahawa Allah sentiasa berkehendak sebab Allah Azza wa Jalla berkehendak dengan kehendak makhluk. Oh, kami tak mahu cakap begitu. Sekali lagi sama dengan kehendak makhluk. Quran kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Hampa jangan takut, Tuhan tak akan sama dengan makhluk. Tuhan tak akan sama. Tapi depa ni selalu takut Tuhan jadi sama. Dia pun takut. Jadi jangan kata Tuhan ada mata. Sekali lagi sama. Pasal itu dia perkenalkan apa dia? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kenapa dia nak memperkenai mukhalafatuhu lil hawadis? Sedangkan ada ayat Quran, laisa kamithlihi syai'un. Ayat tu dah ada. Ayat dah ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah ada. Ayat-ayat Allah ni dah cukup. Fala taj'alu lillahi anda dah wa antum ta'lamu. Jangan pi cari sekutu-sekutu lain sedangkan hampa tahu benda tu semua bukan Tuhan. Benda ni semua dah ada dalil daripada Allah. Dia tak sama, tapi dia pun takut. Takut. Habis kalau Quran kata dia ada, Allah ada mata, lagu mana? Takwil. Takwil. Ejes. Yalah, mata memang ada mata, tapi mata tu maksud dia melihat. Kenapa Tuhan dah kata dia basir satu, lepas tu dia kata ayun satu,
Dua ayat dia lepas habis. Memang dua ayat tu dari segi bunyi tak sama, tapi maksud dia sama. Takut. Takut. Tak kena tempat. Rosak pelajaran akidah. Dikatakan kepada Mu'tazilah, mengapa kalian katakan bahawa Allah berkehendak dengan kehendak makhluk? Awak cakap macam tu. Kenapa nak kata bila Allah ada kehendak, kehendak dia kena sama dengan kehendak makhluk? Dia kata bukan Tuhan tu berkehendak, bukan Tuhan tu sama kehendak dengan makhluk, tapi sifat kehendak, sifat teringin kepada sesuatu, tu sifat makhluk. Bila sifat tu ada pada makhluk, maka Tuhan tak boleh dikatakan teringin sesuatu. Tak boleh. Nanti jadi sama. Dan kalau Tuhan ada sifat teringin jadi lagu mana, dia akan jadi makhluk. Kita akan jadi golongan musyabihah. Golongan yang mentajsimkan Tuhan. Golongan yang kita ni menyama, ratakan Tuhan dengan makhluk. Pasal tu kita tak boleh kata lagu tu. Tapi Tuhan kata lagu tu macam mana? Pasal tu. Cuma dia tak kata lah. Dia tak kata Tuhan pun korang fikir panjang. Dia tak kata lagu tu. Cuma dia kata kita ni Tuhan bagi akal, kita kena ejeh pandai-pandai. Cuma dia tak kata Tuhan tak fikir panjang. Kalau Syiah kata tu, Tuhan dalam bab ni dia tu buru-buru. Dia pun mungkin dia ada rapla apa lah. Dia korang sendiri. Tak terlepas lah. Dia panggil Tuhan badar. Tuhan pun tak lepas bab ni. Imam Abu Hasan kata pada Mu'tazilah, pasal apa kamu kata kehendak Tuhan sama dengan kehendak makhluk? Dan apa perbezaan antara kalian dan Jahmiyah yang menyatakan bahawa Allah mengetahui dengan ilmu makhluk? Jika kalian mengingkar bahawa Allah mengetahui dengan ilmu makhluk, mengapa kalian ingkar bahawa Allah tidak berkehendak dengan kehendak makhluk? Jika mereka menjawab, ilmu Allah tidak mungkin bersifat baharu. Sebab jika ilmu Allah makhluk, bererti untuk mewujudkan ilmu itu memerlukan ilmu yang lain. Demikian seterusnya. Dia jawab macam tu. Dia kata Tuhan itu adalah ilmu, ilmu itu ada Tuhan. Dan bila kita kata ilmu Tuhan, Tuhan ilmu, dia tak boleh sama dengan makhluk. Tapi kalau kita kata Allah itu di antara nama dia ilmu dan sifat dia ilmu, itu sama dengan makhluk. Nanti kita kata Tuhan berhajat pada ilmu makhluk. Dia jawab. Kata pada mereka, kalian mengingkari kehendak Allah bukan makhluk. Padahal konsekuensinya, jika kehendak Allah makhluk, bererti untuk mewujudkan kehendak itu memerlukan kehendaknya lain. Demikianlah seterusnya. Jangan cakap macam tu. Jika mereka jawab, ilmu Allah tidak mungkin makhluk sebab sesuatu yang tadinya tidak mengetahui, kemudian mengetahui bererti mempunyai sifat kurang. Kata pada mereka, demikian juga kehendak Allah tak mungkin makhluk. Sebab yang tadinya mempunyai kehendak, kemudian berkehendak, bererti juga mempunyai sifat kurang. Sebagaimana tak mungkin kehendak Allah itu makhluk, demikian pula kalam Allah tak mungkin makhluk. Tak mungkin. Benda ni tak mungkin. Ketakutan yang tak perlu takut. Tak perlu kita takut. Kata, Allah ada tangan, ya dia ada tangan. Yang macam mana? Walam yakullahu kufuwan ahad. Yang macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Yang macam mana? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa dia yang nak bimbang, nak resah ni? Tak ada apa. Tak ada apa perlu bimbang. Tapi lagi sekali, siapa dia orang paling sesat? Ikut kehendak diri, meninggalkan petunjuk daripada Allah. Baik. Tengok masalah. Dikatakan kepada mereka, mereka di sini Mu'tazilah. Dikatakan kepada mereka, jika kalian menyatakan bahawa kekafiran dan kemaksiatan berada di bawah kekuasaan Allah, hanya sahaja dia tidak menghendakinya. Dia menginginkan agar semua makhluk beriman, namun tak semua beriman. Bererti konsekuensi daripada perkataan kalian tersebut bahawa kebanyakan daripada yang dikehendaki Allah tidak terjadi. Dan kebanyakan apa yang tidak dikehendaki Allah justru terjadi. Sebab menurut kalian, kekafiran yang terjadi bukan atas kehendak Allah. Dan keimanan yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi kebanyakan dari yang dikehendaki Allah tidak terjadi. Ini yang menjadi balah di antara Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah. Dia pada bab apa? Iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Jadi masalah. Allah tak suka dosa, Allah tak suka syirik, semua Allah tak suka. Tapi ada juga orang buat dosa.
Maka apa boleh faham? Bila dia buat dosa, maka dengan dia buat dosa, itu bukan kehendak Allah pada dia. Tak ada kena mengena dengan kehendak Allah. Sebab Allah berkehendak, manusia buat baik. Kata Imam Abu Hasan, kalau macam tu, hang cuba bagi tahu, ada satu perkara berlaku dalam dunia, berlaku tanpa kehendak Allah, tanpa ilmu Allah. Macam mana hang faham iradah ni? Iradah maksud dia apa? Benda Allah mahu. Benda yang ada dalam ilmu Allah. Benda yang Allah qada. Benda yang Allah tahu. Kalau kekafiran itu Allah tidak kehendaki jadi, habis siapa yang berkehendak? Jadi itu. Kehendak semua. Fa'alul lima yuri. Macam mana kita cara tak sedar ada satu juzuk dalam dunia ni jadi, benda tu tak melibatkan Tuhan. Ini satu musyrik. Ini satu syirik yang akbar dalam beriman kepada Allah cara tak sempurna. Bila sahabat tanya Nabi, satu ayat Quran daripada surah Al-A'raf ayat 172. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum. Itu ayat yang menceritakan, ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam daripada belakang mereka, daripada zuriat-zuriat Adam. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan hangpa? Depa jawab apa? Syahidna. Bala syahidna ya. Jadi sahabat tanya kat Nabi, apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Saya ingat dulu ustaz kata, ustaz yang cerita tu kata, dulu kita ni semua macam arwah-arwah duduk depan Tuhan. Kita macam arwah-arwah duduk depan Tuhan ni, arwah lah. Bukan macam arwah, memang arwah lah. Semua duduk depan Tuhan, Tuhan tanya, aku Tuhan kamu kah? Semua pekat jawab, pekat angkat tangan, ya, ya hang Tuhan. Lepas tu Tuhan tanya pula, siapa nak pergi haji? Semua ada angkat tangan, ada tak semua angkat tangan. Ada angkat dua kali, ada angkat tiga kali, yang tu yang dia pergi dua kali, pergi tiga kali. Ada yang tak angkat, tak pergi eh. Rupanya bila kita baca dalam hadis, hadis daripada Abdullah bin Abbas, hadis ini riwayat Al-Hakim, Imam Az-Zahabi kata hadis ini adalah hadis yang sahih. Shu'aib Arnaun, Syekh Ahmad Syakir mensahihkan hadis ini ketika dia mentahkikkan musnad Imam Ahmad. Ketika sahabat tanya tentang hadis ini, Nabi kata inna allaha akhadal mithaq fi zahri Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengambil satu perjanjian daripada sulbi Adam, daripada tulang belakang Nabi Adam ni. Kita pakai bahasa kita ni, daripada belakang Adam ni jadi zuriat dia. Maka Allah Ta'ala ambil perjanjian dengan Adam dan Bani Adam. Satu perjanjian. Macam mana Allah buat? Iaitu ketika berada di satu tempat yang bernama Arafah. Satu tempat yang bernama Arafah. Fa akhraja min sulbihi kullu dhurriyatin zara'aha fa natharaha baina yadayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan daripada sulbi Adam ni, dia keluar banyak anak cucu Adam. Dia keluar tu banyak sampai penuh yang kata tempat nama Arafah tu. Summa kallimahum qabala. Allah beradab dengan depa, Allah tanya. Yang keluar banyak daripada sulbi Adam ni, Allah tanya. Allah kata, alastu bi rabbikum? Nabi kata, keluar daripada belakang Adam ni, keluar anak cucu dia banyak macam semut kecil-kecil. Bukan macam arwah, macam semut kecil-kecil. Ada. Keluar macam semut kecil-kecil daripada zuri Adam ni. Keluar begitu punya banyak. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku yang mencipta hamba lah ni? Yang hamba keluar banyak ni, bukankah aku yang buat hamba tu? Depa kata, depa tu kita lah. Bala syahidina, ya. Jadi maksud yang dicipta tu apa dia? Waktu tu lah.
keluar daripada sumbi Adam ni macam semua kecil-kecil keluar. Terus Allah kata, ni yang hampa boleh keluar banyak ni siapa buat hampa? Kata balak. Hang lah. Hang yang buat. Antaqulu yawmal qiyamah. Inna kunna an haza ghafilin. Allah kata, Nabi cerita, Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku siapa? Aku Tuhan hamba. Depa semua jawab, ya, demikian. Kata Allah, supaya, supaya di hari akhirat nanti, hamba tak kata balik ke aku, kami terlupa, kami terlalai, kami pun tak tahu siapa dia Tuhan kami, kami tak tahu, kami pun tak tahu siapa dia pencipta kami, kami ni semua apa dia, ikut, innama asyraka abauna min qablu wa kunna zurriatan min ba'dihim. Supaya hampa tak jawab bila aku tanya siapa pencipta hampa, hampa jawab Allah. Supaya di hari akhirat nanti hampa tak jawab, ya Allah, takkanlah hang nak bubuh kami dalam neraka, kami tak tahu hang pencipta kami ni semua sebab bapak-bapak kami, depalah duk kata tok kong ni buat kami, maka kami pun duk kata janganlah masuk kami ke dalam neraka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilin. Ya Allah, adakah nak masuk kami dalam neraka kerana kami ni tersalah sebab mak bapak kami? Kamu tak ada jawapan. Tak ada siapa duduk atas dunia dia tak tahu kata Allah buat dia. Maka Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya orang yang sembah Tok Kong tu. Tok Kong tu kah buat kamu? Allah kata hampir tanya mereka, nescaya mereka akan jawab Allah. Tanya depa, man may yarzuqukum, siapa bagi rezeki kat depa? Tokong tu kah? Tak. Depa kata Allah. Hampir tanya kat depa, man khalaqahum, siapa buat depa? Depa jawab Allah. Inilah yang Allah maksud, manusia kenal dia tu sebagai Tuhan dengan kata qalu bala syahidna. Manusia kenal Allah tu. Habis yang dia sembah tokong tu pasal apa? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, dia bukan Tuhan. Nama pun tikong. Tikong maksud dia apa? Recommendation. Dia ni orang dalam. Kita pakai kabel dalam. Jadi kita duduk semayang, kita pun bukan bagus punya orang kan. Tuhan tengok kita, dia kenal. Jadi bila Tuhan tengok tikong dengan lengkong ni, Tuhan pun kerana kawan tu dia kenal kita. Nabi kata, yang ni yang Quran kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku pencipta kamu? Satu dunia jawab, Cina, Hindu, Melayu, semua jawab Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Pitanya dekat Hindu, siapa pencipta dia? Lord Murugu, Nala Krishnan. Ni yang main muka kera buruk ma'iyya ni siapa dia? Dia kata, liuqarribuna, ni semua pencacat-pencacat nak hantar surat naik ke atas. Allah kata, inilah kamu dapat tengok hasil daripada aku keluarkan manusia seperti anak, seperti mana semua kecil-kecil daripada zuriat Adam. Aku tanya dekat mereka, siapa pencipta mereka? Mereka jawab, aku sebagai pencipta mereka. Dan itu terbukti masa mereka hidup. Tak ada manusia yang tak kenal Tuhan. Cuma dia beriman dengan tak beriman. Dia beriman dengan dia tak beriman. Dia ada rububiyah. Semua ada rububiyah. Cuma uluhiyah dia tu betul tak betul, itu saja. Itu saja. Yang ni ikhwatul iman duk balah dengan Mu'tazilah. Hak ni duk balah. Oh, dia kata tak boleh, Tuhan tak ada kehendak apa. Mana Tuhan? Tuhan tak suka orang buat maksiat. Habis bila Tuhan tak suka dia tu buat maksiat, dia tu buat maksiat dengan mahu siapa? Dengan izin siapa pula? Dengan izin kawan tu tanggung sendiri ya. Hai, beberapa saat Tuhan hilang kuasa dia, beberapa saat Tuhan hilang dia punya iradah dia, beberapa saat Tuhan dah jadi blackout ilmu dia. Pasal apa? Dia serah pada hamba dia. Tak, bukan maksud lagu tu. Hamba tu buat maksiat, hamba tu buat dosa, Tuhan benci maksiat, tapi jadi dengan izin Allah Ta'ala. Macam mana benda tu jadi, kita baca sikit lagi. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap sesuatu yang telah disepakati kaum muslimin
bahawa apa sahaja yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa sahaja yang tidak dikehendakinya pasti tidak terjadi. Kaum muslimin telah sepakat benda ni, ikhwan. Apanya Allah mahu, benda itu jadi. Iradah, qada, qadar, masyiah, kemahuan Tuhan ni, yang pertama kita kena tahu apa, ikhwan? Yang pertama kita kena tahu ilmu Allah Ta'ala ni, dia meliputi semua, meliputi semua makhluk-makhluk dia, ilmu dia. Tak terkeluar sikit pun ilmu dia. Daripada makhluk tu belum buat sampai makhluk tu dah buat, ilmu dia. Nabi SAW cerita dalam hadis Nabi cerita dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat At-Tirmizi. Awalu ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya benda awal Tuhan buat adalah qalam. Qala, Allah kata pada qalam, uqtub, tulis. Allah kata tulis. Qala, qalam kata dekat Tuhan, ma aktub. Apanya aku nak tulis? Allah kata uqtub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah kata tulis semua kain, semua berkenaan dengan kauniyah, urusan ni semua sesuai dengan maunya aku dan ilmu aku sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dengan apanya Allah Ta'ala tahu, benda tu jadi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami cipta semua benda yang kami cipta, makhluk kami, kami dah bubuh hak dia. Qadar dia kami dah tulis. Ini satu benda kita kena tahu. Bila sebut kemahuan Tuhan, kehendak Tuhan, qada, qadar, ni kita kena tahu. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi semua. Satu. Yang kedua, apa dia kita kena tahu? Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menulis apa yang dia tahu, apa yang dia mahu, di satu tempat yang bernama Lauh Mahfuz, dengan qalam tu. Qalam satu makhluk Allah, Lauh Mahfuz satu makhluk Allah. Allah letak dan Allah tulis di situ. Itu perkara yang kedua kita kena tahu. Perkara yang ketiga kita kena tahu apa dia? Bahawa iradah Allah Ta'ala ni, iradah Allah Ta'ala ni, tak ada satu pun yang terjadi di alam ini kecuali benda tu berlaku dengan ilmu Allah dan maunya Allah. Berdasarkan ayat Allah, innallaha yaf'alu ma yurid. Kazalika Allah yaf'alu ma yasha. Itulah Allah. Dia buat apa yang dia mahu. Dia buat apa yang dia mahu. Dan yang keempat kita kena tahu apa dia? Allah cipta, Allah bagi ada, Allah bagi tak ada, semuanya dengan kemahuan dia. Tak ada dengan kemahuan siapa-siapa. Tak ada. Nabi cerita kepada sahabat semua ni dalam hadis Bukhari. Nabi cerita-cerita semua kepada sahabat. Tiba-tiba sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu nak sembahyang buat apa? Sahabat tanya. Nabi kata sepatah. Nabi kata apa pada sahabat? Nabi kata, la, jangan cakap macam tu. I'malu, Nabi kata, beramal. Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Allah akan mudahkan kamu dengan apa yang telah kamu diciptakan. Dan terjadi dengan maunya Allah Ta'ala. Benda tu jadi dengan maunya Allah Ta'ala. Semua benda dalam dunia ni Allah mahu. Cuma kadang-kadang benda dia mahu tu dia reda, dia tak reda. Ada hikmah? Tak. Yang ada hikmah, yang kita tahu ada hikmah, ada hikmah, kita tak sampai kat kita lagi. Macam tadi terima teksi di bawah, satu umur 62, dia Hindu tapi boleh cakap Arab. Saya Pakcik Anifah, saya panggil dia Pakcik, nama apa? Apa Arum Mubam Raja Sami kah? Bukan Rakyat Sami, Raja Sami. Dia cakap, dia panggil saya Haji. Haji, masuk Haji, masuk Haji. Dereba. Dia sembang, dengan pakcik. Pakcik ni pun dah kami duduk belakang, dah jadi bos lah. Sembang. Dia tanya saya, Haji berapa kali pergi Mekah?
Hindu tanya. Haji berapa kali pergi Mekah? Saya kata kat dia, saya kata, pakcik, pakcik tahu ke Mekah tu apa dia? Saya duduk Arab 3 tahun, dia kata. Saya duduk Arab 3 tahun. Masa saya duduk Arab, saya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 tahun saya buat kerja. Saya sembahyang, dia kata. Saya dengan pakcik duduk terkejut, duduk belakang duduk terkejut. Pakcik pun tak mahu layan dia lah. Pakcik kata dia ni mabuk apa. Pakcik tak mahu layan. Pakcik macam pakcik dia no. Saya duduk layan lah dia. Duduk layan dia. Saya kata pakcik. Saya kata kat dia pakcik. Pakcik duduk Arab 3 tahun. Pakcik boleh cakap Arab. Dia kata kat saya. Dia kata Masya Allah. Mas muka. Kaifa haluka. Saya kata pakcik. Pakcik orang Islam lah. Dia ambil IC, dia ambil IC, dia ambil pasport, dia ambil lesen, dia bagi kat dia. Nama Raja apa? Arumugam Sami punya raja. Saya kata, macam mana pakcik ni? Dia kata, saya tak ada percaya mana-mana agama. Saya tak ada percaya, saya percaya satu, hidup jangan buat zalim ke orang. Ini kerajaan sekarang, zalim punya kerajaan. Tanya pakcik, saya tak tipu pakcik tu dah. Saya tak tipu pakcik tu dah. Kan? Bukan boleh cakap tipu hari Senin hari ni. Pakcik tu dah. Ini kerajaan, saya ada buka satu syarikat nama syarikat Tiger. Saya kata syarikat Tiger, jual apa? Jual kain ke? Dia tanya saya, umur berapa? Dia tanya saya, umur berapa? Saya kata, pakcik, saya dah tua dah ni. Dia kata, Tiger pun tak tahu. Tiger bukan syarikat kain. Tiger syarikat ni dia, bang. Oh, lepas tu, dia berkelak surat. Dia berkelak surat kat saya. Kementerian Keuangan hantar kepada syarikat Tiger ni, cukai 283,000 cukai. Ini cukai, dia kata. Cukai ni punya pasal. Saya bankrupt. Taksi kena bawa. Dia habang. Dia kata, saya zakat pun bayar. Cukai pun bayar. Tapi ini kerajaan saya tuntut depan Tuhan Allah. Saya tak ada alai saya punya 283,000 punya pasal. Taksi kena bawa hari ni. Dia duduk cakap tadi, Pak Min. Dia tunjuk semua dengan dokumen. Dia cakap dalam taksi. Dengan dokumen semua dia tunjuk. Saya duduk tengok. Ada orang lagu ni lah. Ada. Ada orang lagu tu. Saya percaya dua saja. Saya tak mau fikir pasal Tuhan. Saya tak mau fikir pasal agama. 3 tahun saya duduk dengan Arab. Tipu Arab tu. Arab tipu. Waktu sembahyang, dia pergi sembahyang. Bila kerja, dia tendang sama dia punya kerja. Dia kerja, dia tak bagi pekerja dia sembahyang. Apa ni, dia kata. Oh, dia cakap, dia dah bawa kereta macam steam. Tengok muka dia pun, kita takut nenek taksi dia. Satu macamnya steam, tapi tak lengak siapa-siapa. Saya kata kat dia, pakcik ada minum ke? Dia tanya kat saya lagi, berapa umur? Saya kata, umur tak boleh cakap, pakcik. Muka macam ni ada minum ke? Saya minum tak ada. Judi saya main. Dapat duit, taksi, pergi main judi. Saya kata, berapa kali ya, pakcik menang? Menang jangan cakap. Jangan cakap pasal menang. Saya kata, saya tahu pasal apa pakcik main judi. Dia kata, apa pasal? Puas. Menang kalah tak penting. Penting puas. Dia kata, ini orang sikit otak dah. Dia kata kat saya. Otak. Dia kata, otak saya sikit. Puas. Betul dia kata, puas. Dalam dua puas-puas tu, terlajak dah jalan. Terlajak. Saya kata, pakcik, terlajak. Kena pusing balik. Dah sampai rumah Pak Long. Sari Nabi semua tu. Dia kata, kena pusing balik. Ada orang macam ni, kawan. Dia boleh cakap Arab. Dia tanya kat saya, kaifa halukum? Keluar sampai dalam tu. Halukum. Dia cakap. Tapi dia Hindu. Dia berkeluar surat dia alamat. Apa besi masjid negeri punya jalan tu. Jalan besi ke apa? Sungai besi ke kan? Masjid negeri. Alamat dia. Saya masuk dalam masjid. Saya kata, pakcik,
Pakcik biasa sembahyang, saya biasa sembahyang, saya ada ambil wuduk. Dia sebut kalimah wuduk. Tapi sekarang saya tak ada agama. Saya kata, apa pasal pakcik jadi macam tu? Apa pasal semua jangan tanya. Nombor satu hidup, zalim jangan buat ke orang. Nombor dua hidup, jangan hina orang. Dia ulang lagi sekali. Ini kerajaan zalim, hina sama rakyat. Dia cakap lagi sekali, pakcik dah tidur. Saya kata, alhamdulillah pakcik tidur. Lalu pakcik jaga, perang pula. Dia cakap lagi tu. Ini, dia tanya saya, orang mana? Saya kata, saya orang Penang. Lepas tu, dia tanya pasal Yahudi Road kan? Yahudi Road, dia tanya pasal jalan Yahudi Road. Oh, saya kata, saya tahu. Di mana? Selamat Road. Dia kata, orang Penang ke ni? Yahudi Road lain, Selamat Road lain, dia kata. Ada terdah-terdah semua. Saya nak cerita apa? Ni. Allah kata, dia tahu pasal apa orang tu tak ada hidayah. Pasal apa orang tu ada hidayah? Dia tahu, kita tak tahu. Anda boleh bayang, pernah tak masuk dalam kepala kita, orang macam ni, pernah sampai ke tanah Arab, pernah cakap Arab, pernah masuk dalam masjid, pernah ambil uduk, pernah semayang, tapi dia tak mau pada agama. Kita tak tahu. Kita tengok-tengok satu macamnya, bawa teksi macam hosti, satu macam, nampak macam mabuk, kita cakap daripada jauh, kita kata, walah, kalaulah Tuhan bagi hidayah ke dia, kita kata, kalaulah Tuhan bagi hidayah, kita buruk sangka dengan Tuhan. Ada banyak benda kita tak tahu. Pasal apa dia tak ada hidayah? Ada banyak benda kita tak tahu. Apakah rahsia hati manusia? Allah bagi hidayah pada dia. Kita tak tahu. Kita kata jemuan dengan jahat, hati keras, muka pun perut. Semayang subuh tak tinggal. Subuh tak tinggal. Semayang subuh berjemaah, zuhur berjemaah, semua berjemaah. Tapi kita tak boleh bagi nasihat kat dia. Bagi nasihat sikit, dia lompat. Kita ketawa jadi lagu ni. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia, apa yang telah menjadi kunci rahsia hidup dia. Ni, hidayah Tuhan duk bawa masuk dalam hidup dia. Kita tak tahu. Yang ni yang duk balah dengan Mu'tazilah. Ni yang duk balah tujuk ni. Mu'tazilah kata, kawan tu kalau tak dapat hidayah, bukan urusan Tuhan. Kita kata dah, ini urusan Allah. Dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ujung ayat tu, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa dapat hidayah. Oh, dahsyat ikhwan. Kita tengok hak ustaz mertabak tadi. Ustaz, tok guru, syekh, katanya belajar di Mekah, belajar di Mesir, belajar daripada umur 10 tahun. Hebat. Hebat katanya hafal hadis, macam-macam hadis hafal. Tapi Allah tak bagi hidayah. Allah tak bagi. Kita kata mana mungkin satu ulama mengaji tinggi bahasa Arab, tahu semua tahu, tapi tak tahu benda yang kita tahu. Allah tahu sebab apa? Dia tak patut tahu apa yang kita tahu. Ini nama dia iradah. Yang kita bila tengok Allah Ta'ala berurusan dengan hamba dia, kita kena menyerahkan keyakinan kita kepada Allah. Allah sentiasa buat benda yang tidak salah. Kita tengok-tengok, kita kata Tuhan tak bagi hidayah. Siapa kata Tuhan tak bagi hidayah? Ilmu apa yang kita ada Tuhan tak bagi hidayah? Pengetahuan apa yang kita ada kita kata kawan itu tak layak dapat hidayah? Kita kata pok-pok ni nama je masuk Islam. Masuk Islam tapi duk pergi minum arak juga. Masuk Islam tapi duk pergi cari perempuan bersundal lagi. Lebih baik tu sama masuk Islam. Allah tahu pasal apa kawan tu masuk Islam. Kita tak payah cakap dengan cakap seolah-olah urusan tu Tuhan tak clear. Kita kena terima iradah Allah dengan jalan yang total dan sempurna. Nabi SAW bila tengok orang lawan dia, apa Nabi kata? Allahummaghfir liqawmi fa'innahum la ta'alamu hadis Bukhari. Ya Allah, ampunkanlah kaum aku. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu, ya Allah. Mereka tak tahu. Dan kita pun tak tahu. Pasal itu dalam hal iradah,
kita kena serah iradah itu kepada Allah. Akal kita nampak macam tak boleh faham. Tak boleh faham. Tak boleh faham akal kita. Tapi ada benda kita faham secara iman. Saya ingat lagi kita buat contoh minggu sudah. Bapa pi serah anak yang sakit, suruh doktor potong perut. Kita offer dekat bapa tu, mai saya potong. Bapa tu tak mau. Kita pun dengan penuh nak yakin, kita asah pisau, tak pakai batu asah Pak Mit. Ambil mesin tu, pusing. Sekali tekan berapi. Kita kata cukup tajam pisau ni, kalau turun pun budak tu tak rasa. Sampai mati budak, bapa tu tak bagi. Saya kata, saya jahit macam doktor jahit. Saya jahit. Saya bagi satu penampak kat budak tu, dia kebas tu. Dia tak rasa saya potong. Demi Allah, bapa tu takkan serah anak tu pada kita. Tapi pasal apa dia serah pada doktor? Ada benda kita tak boleh faham. Bapa tu tahu apa yang dia buat. Kita tak tahu pasal apa? Pasal kita tak duduk tempat bapa tu. Allah tu siapa dia? Khalik. Dia pencipta. Dia siapa dia? Dia Malik. Dia pemilik kita. Penguasa kita. Dia siapa dia? Al-Mudabbir. Dia urus kita. Dia siapa dia? As-Sayyid. Dia satu-satu yang memiliki sifat Tuhan kepada kita. Dia siapa dia? Dia Rizq. Dia Ar-Razaq. Dia yang supply rezeki dalam hidup kita. Maka kita kata apa untuk semua benda ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di atas apa yang hang urus, di atas apa yang hang buat, ya Allah, hang sangat terpuji. Hang sangat terpuji. Hang sangat terpuji, ya Allah. Kita tengok orang tak dapat hidayah, kita kata, ya Allah, hidayahlah dia. Dia tak tahu. Kita tak tanya, pasal apa hang tak bagi hidayah? Kita tak tanya. Kalau kita start macam tu, kita dah ambil jalan Mu'tazilah. Ini kita duk baca ni, ikhwan. Apa dia kata tadi? Dikatakan kepada mereka, mananya lebih pantas disebut sebagai ilah dan penguasa? Tiada sesuatu pun kecuali dia ketahui, dan tiada satu pun yang terluput dari ilmunya itu. Tidak mungkin ada padanya, ataukah yang tidak mengetahui sesuatu, dan banyak hal yang terluput daripada ilmunya. Kita nak panggil Allah ni ilah, kita nak panggil dia ni Malik, penguasa. Macam mana kita nak kata dia tu Tuhan sedangkan ada benda terlepas daripada dia? Dia tak kuasai. Dia tak kuasai. Tengok-tengok hamba tu tak sembah dia, dan dia pun tak boleh nak buat apa. Layakkah dia dipanggil Tuhan? Dia tahu dan dia izinkan. Cuma dia tahu pasal apa dia bagi izin. Ada hikmah kita boleh baca, ada hikmah kita tak boleh baca. Begitu. Jika mereka jawab, tidak satu pun kecuali dia ketahui, dan tiada satu pun yang terluput daripada ilmunya, lebih berhak menjadi ilah. Nak jadi Tuhan, dia kata kena tahu semualah. Dia jawab, kata pada mereka, demikian juga tiada satu pun yang tidak dikehendaki, pasti tidak terjadi. Benda yang Tuhan tak mau, pasti tak jadi. Dan tiada satu pun yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Jadi atas iradah Allah. Dan tiada satu pun luput dari kehendaknya. Dialah yang lebih berhak disebut sebagai ilah, sebagaimana yang kalian katakan dalam masalah ilmu. Jika mereka sepakat, bererti mereka harus meninggalkan dan mencabut perkataan mereka tersebut. Perkataan Tuhan tak ada kehendak untuk benda-benda jahat tadi ni, mereka kena buang. Kemudian menetapkan bahawa setiap yang ada terjadi atas kehendak Allah, dan sesuatu yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah mahu apa, yang tu akan jadi. Hatta orang tu mukmin, hatta orang tu syirik kepada Allah, semua urusan Allah. Cuma lah ni, kita tak menyerahkan Allah tu sebagai pemilik pada hamba dia dengan jalan sepenuhnya. Kita kena serah kerja daripada dia. Pasal tu kita kata tawakal tu Allah. Di ujung tu kita keluar rumah, kita kata apa? Wala haula wala quwwata illa billah. Aku tak tahu apa. Haul pun tak ada, kuah pun tak ada, illa billah, melainkan dengan Allah. Tengok orang buat maksiat, Allah punya urusan. Tapi apa hikmah dia? Wallahu a'lam. Tapi atas maksiatnya kawan tu buat, Tuhan tak salah.
tak ada salah kehendak Tuhan. Tak ada salah kemahuan Tuhan. Macam bapa serah anak daripada doktor tadi. Tak ada salah walaupun operate budak tu sakit. Jake, tak ada salah budak tu serah. Tapi salah kalau kita yang pergi potong. Harapan bapa tu, tawakal bapa tu, tak ada salah langsung. Tak ada salah langsung. Nampak sakit. Ya, anak dia sakit. Tapi dia tak ada salah. Tuhan izin orang sembah berhala. Tuhan izin orang mencuri, orang bunuh orang. Tak ada salah dengan izin Tuhan. Tak ada salah. Lah ni, kita yang memohon pertunjuk daripada Allah. Macam mana nak baca benda? Macam mana nak baca? Orang pencuri apa, dia pencuri apa kan? Ada orang kata, buat macam mana? Ni qada dan qada Tuhan. Kita tak buat laporan polis kah? Qada dengan qada Tuhan. Tak ada kan? Dia tiba tengkang dengan polis tu lagi. Dia kata, ni encik tak boleh pergi tengok kah? Polis tu kata, tak apalah asal lagi kami pergi. Dia nak angin lah. Dia kata, apa ni tunjuk dalam gerak khas? Terus bergerak. Ni tak bergerak. Dia kata, cakap baik-baik tu hati bau tu ada Allah dengan Muhammad. Dia nak angin. Pasal apa dia yang kena? Kalau polis tu kata kat dia balik, sahabat mengaji tak rukun iman nombor 6, qada dengan qadar? Kalau polis pun tak main kuliah. Dan pasal tu dia tak boleh jawab. Katalah polis tu main kuliah, polis tu jawab balik, cik boleh beriman tak dengan qada dan qadar Tuhan? Dia kata, pasal beriman saya main buat laporan ni. Tengok. Pasal beriman. Pasal beriman dia buat laporan. Apa makna beriman dengan qada dan qadar ni? Kita percaya Tuhan buat benda tu, Tuhan yang izin curi tu berlaku. Pasal apa kita buat laporan? Kita kata, aku beriman dengan Tuhan yang aku buat laporan. Ada benda kita tak boleh jawab. Tapi kita tahu satu benda, tindakan kita tak salah. Polis kata, lain kali orang pukul ke, katuk kepala berkecil, terkeluar otak bersepai atas jalan ke, jangan main lapor. Beriman ni semua iradah Tuhan. Kita boleh bangkit jentik telinga polis tu. Ham cakap baik sikit. Ham polis diraja Malaysia ke, polis diraja Myanmar ni. Kita rasa tindakan kita tepat, tindakan kita sesuai dengan kemahuan Tuhan. Kita keluar buat laporan. Kalau orang bantah kita pun, kita kata tak, kita betul. Yang tak betul pi duduk di rumah, itu tak betul. Kalau orang tanya, buktikan. Adakah satu ayat Quran kata, bila jadi satu-satu kes, buat laporan polis? Ada tak ayat? Tak ada. Tak ada ayat. Tak ada ayat kata, kalau rumah terbakar, telefon bomba. Ayat tu kata, telefon bomba. Tisah, 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 salah, samarat. Dan, sembilan, tiga kali. Tak ada ayat lagu tu. Tapi pasal apa? Automatically, kita telefon bomba. Pasal apa? Kalau orang tanya, why? Kita kata, betul lah saya buat. Orang kata, buktikan berdasarkan Quran dan Sunnah. Berapa kali rumah terbakar Nabi panggil bomba? Lama. Tak boleh jawab. Ya. Ini urusan kita. Kita percaya dia benar. Dan Tuhan sedang buat benar dengan hamba dia. Sangat benar. Kita buat laporan polis, kita benar. Orang pukul kita, kita tempih, kita benar. Orang tipu kita, kita marah dia, kita benar. Kita menyerahkan sifat bertindak tu total pada diri kita. Tapi kita tak menyerahkan apa yang menjadi hak Tuhan pada Tuhan secara total. Kita kata, pasal apa pak tu tak dapat hidayah? Sedangkan itu adalah iradah daripada Allah. Kita mesti percaya iradah daripada Allah. Kena serah benda tu pada Allah. Dan Allah akan tunjuk pada sebahagian daripada hamba dia hikmah-hikmah yang sebahagian orang tak boleh tengok. Tapi di hari akhirat nanti, kita akan nampak tindakan yang benar. Kita beriman dengan iradah Tuhan. Lo macam kih tadi lah, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Kalau bomba sendiri tanya pada kita, apa ni? Bewak masuk rumah pun bomba. Bomba tu ni hadis mana ni? Hadis Bukhari, bab apa?
Bab apa yang kata boy big walk main ni panggil bomba? Bab apa? Kita tak ada. Tapi kita tahu, kita lapor kena pada tempat. Betul ya? Dan bila bomba main pun, kita puas hati. Kita dah puas hati. Bomba main, walaupun rumah tu tak dapat diselamatkan, kita kata, sekurang-kurangnya aku buat kerja betul. Kerja aku betul. Apa dia? Aku panggil bomba. Aku panggil bomba. Ya, kerja Tuhan jauh lebih betul daripada kerja hamba-hamba dia, ikhwan. Baik, masalah. Kata pada mereka, jika kalian kata bahawa dalam kuasa Tuhan ada yang tidak dia miliki, kalau begitu ada yang dia benci dalam kekuasaan dia, mereka terpaksa jawab benar. Ada benda yang Tuhan buat, dia tak menguasai. Ada benda yang Tuhan kehendak, tapi tak jadi. Tapi jadi benda yang Tuhan tak suka. Adakah begitu? Mereka kata, ya. Kata ke mereka, jika dalam kekuasaannya ada yang dia benci, mengapa kalian engkar bahawa dalam kekuasaannya ada sesuatu yang dia tidak ingin keberadaannya? Tapi ada. Tuhan ni ada benda jadi, tapi dia benci. Terima tak benda tu? Mu'tazilah kata, ya, terima. Kenapa tak boleh terima? Ada benda yang duk ada depan kita ni. Ada dia kerana Allah bagi ada. Tapi Tuhan tak ingin benda tu. Kenapa Tuhan tak boleh terima benda ni? Jika mereka jawab, apakah maksiat sesuatu yang dikehendaki Allah atau tidak? Ini menunjukkan, jika mereka menjawab, apakah kemaksiatan sesuatu yang dikehendaki Allah atau tidak? Ini menunjukkan sifat lemah dan kurang maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggian yang sebenar-benar. Allah tak mau maksiat. Tapi dia wujud. Ya, ada benda wujud. Allah bagi wujud. Izin Allah dia wujud. Tapi Allah tak nak dia. Allah tak nak dia. Lepas itu Imam Malik kata apa? Dengan sifat Allah ni, wal imanu bihi wajib. Sebahagian daripada soalan hang akan dapat dosa bid'ah. Dan sifat Allah dapat difahami dengan jelas, dengan mudah. Itu nama dia iradah yang kita duk baca ni. Hak baki tu ditanya pada mereka, bukankah di antara perbuatan hamba ada yang membuat Allah murka dan Allah marah? Jika dilakukan, terpaksa mereka jawab benar. Ada yang kita buat Tuhan suka, ada yang kita buat Tuhan tak suka, mereka akan jawab benar. Lepas tu Imam Abu Hasan kata, kata pada mereka, jika hamba melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah dan dibenci olehnya, tentu si hamba telah memaksa Allah, dan ini merupakan sifat berkuasa maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Kalau Allah, kalau benda jadi depan dalam dunia ni Tuhan tak berkehendak, tiba-tiba jadi maksiat, bermakna makhluk ni ada kuasa paksa satu benda wujud sedangkan Tuhan tak mau. Terpaksa. Depa jawab, wujudnya maksiat dengan kehendak Allah. Habis macam mana wujudnya maksiat dengan kehendak Allah tapi Tuhan tak suka? Yang inilah nama dia iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Tak mesti benda tu wujud kerana Tuhan mahu, kerana Tuhan redha. Tak. Kadang Tuhan tak redha. Dia wujud. Dia bagi wujud. Dia bagi izin ada. Berbeza dengan iradah syar'iyah. Wujud dia cinta, dia suka, dia sayang benda tu semua. Masalah bawah tu kita sambung lagi sekali ya. Itu Abu Hasan nak tanya pada mereka, ayat fa'alul lima yurid, apa mereka boleh faham dengan ayat tu? Tengok apa mereka nak jawab. Tuh, sebahagian orang mereka pakai hujah ni lah, aku ni tak sembahyang dengan kemahuan Tuhan sama tak lah. Dia mengaji kaya radah ni semua. Tengok. Dia cakap dia tak tahu beza redha Tuhan, benci Tuhan, dia tak tahu beza. Dia kira serbu je. Ini satu kejahilan yang besar dalam ilmu akidah. Wallahu a'lam.